saya kan enggak kan gitu, enggak ada. Apakah emang jamur atau apa? Nah gitu kan, ngambil air di sumber petang dari anaknya tadi. Jadi ada dua orang lah. Mas bilang tadi pertanggungjawaban perusahaan. Ini perusahaan apa, Mas? Dan pertanggungjawabannya di mana, Mas? Ini perusahaan dimiliki oleh perusahaan PT PIS. Dan saya pikir perusahaan harus memiliki perencanaan mitigasi konflik yang jelas. Bahwa mereka berada di posisi berbatasan dengan kawasan hutan habitat satwa. Saya ingin menanyakan kepada pihak perusahaan, apakah mereka memiliki perencanaan, upaya-upaya untuk mencegah konflik? Apa yang mereka sudah lakukan? Gitu. Sehingga ini menjadi rekod, menjadi dokumentasi yang baik terhadap bagaimana menilai kawasan perkebunannya terhadap potensi-potensi konflik terhadap satwa, karena mereka berbatasan dengan satwa. Dan kalau betul memang satwa ini nantinya kita lihat matinya karena hal-hal yang disengaja, ataupun ada barangkali perburuan di sini ataupun meracuni gajah ini, tentu harus ada pertanggungjawaban, artinya harus kita bawa ke ranah hukum. Itu diperjelas kenapa gajah ini bisa mati dan apa tanggung jawab perusahaan terhadap kematian gajah ini. Sorong ya, sorong. Sorong terus. Nah, udah di depan mulutnya ini, Pak. Harus dihancurin tanahnya ini, Pak. Ah, situ dia. Ya, itu udah keluarnya. Udah naik, Pak. Nanti. Oh, Pak! Pak, mau lihat. Ininya, korek. Ya, ini. Ya. Nah, apa ya gini ya? Kalau misalnya kena jerat tadi seharusnya di sini kena juga. Kalau jebakan kan ini kena berarti Pak Kim. Karena matangannya dulu itu kalau liling dia kan jebakan seperti... Nah, ini kan terparut ya, ini yang nggak sembuh. Nah, ini lukanya yang tinggal ini aja. Lagi!
Kita lihat ada gajah yang mati hari ini, boleh dijelaskan nggak? Oh ya, ini adalah gajah liar dari Taman Nasional Gunung Leuser yang dilaporkan kemarin pada pukul 5.30 kepada kami bahwa ada seekor gajah mati di wilayah PT PIS. Kemudian kami mengirimkan tim dari CRU Tangkahan untuk mengambil langkah-langkah berupa pengamanan, kemudian mengecek adanya kebenaran, salah satu adalah anak gajah yang selalu mengiringi gajah yang mati ini. Kemudian pada pagi harinya tim CRU langsung datang, kemudian menggiring gajah tersebut untuk masuk ke dalam hutan kembali. Alhamdulillah tadi pada pukul 12 siang, anak gajah tersebut sudah masuk ke dalam kelompok gajah yang besar, sehingga mereka terselamatkan. Sedangkan yang sekarang adalah yang kita lihat adalah gajah betina, berumur mungkin sekitar 10 tahun, posisinya sudah mati. Jadi apabila ini diketahui mati karena sesuatu hal yang tidak wajar, maka kami akan melakukan tindakan hukum berupa melaporkan kejadian ini kepada Balai Gakum, sehingga bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut, racunnya jenis apa, dipasang di mana, seperti itu. Jadi apabila terbukti entah itu siapa di daerah sini, maka kami akan menuntut itu ke meja hijau. Mas bilang racun tadi, berarti kemungkinan racun? Kemungkinan bisa jadi, karena dilihat dari bagian luar itu bersih. Jadi ini usus besar. Apa namanya? Sirkulasi darah ke bagian usus ini lebih banyak dibandingkan di bagian yang lain. Kayaknya saya perlu mengurai.